Bikin bola-bola tahu super enak dan super simple, Jack. Pertama yang kita butuhin itu ada tahu. Ini aku pakai sekitar 7 buah. Kita anjurin pakai garpu. Setelah itu siapin tempat yang kosong dan siapin kain bersih. Buat peras si tahunya tadi. Kita peras sampai airnya keluar semua. Sampai dia kering. Setelah itu kita taruh ke tempat yang semula. Siapin 1 butir kuning telur, 1 sendok Royco. Terus kita mau bulat-bulatin nih sampai semuanya selesai. Setelah itu ini aku siapin tepung panir sama 1 butir telur. Kita mau cemplungin ke telur, terus cemplungin dia ke tepung panir. Sampai semuanya selesai kita lakukan hal yang sama. Ini jadinya banyak banget. Dan sebagian aku simpan di kulkas. Dan ini aku goreng ke minyak yang panas sampai dia kecoklatan gitu. Dan ini dia hasilnya, di tengah-tengahnya tuh kosong gitu. Enak, kriuk-kriuk. Pokoknya kalian wajib banget coba.